Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan berkaitan aplikasi Unit HEM ataupun aplikasi pengurusan Unit HEM sekolah. Okey, ada PKHEM minta supaya buatkan satu pengenalan apa ini, apa itu aplikasi Unit HEM. Okey, apa yang ada dalam ni adalah yang telah tersedia ada analisis murid. Bila kita upload data daripada aplikasi pengkalan data ni, database, bila kita upload data, dia akan auto berfungsi untuk semua aplikasi. Kena upload dululah. Lepas ni saya tunjukkan. Okey, yang kedua, okey, kita lihat dulu aplikasi murid. Untuk analisis murid, bila kita dah upload APDM, dia akan auto create analisis untuk kelas ataupun tingkatan lelaki, perempuan dan jumlah murid serta jumlah keseluruhan murid di sekolah kita. Okey. Dan yang kedua adalah berkaitan graf lah. Okey, kita boleh lihat base kepada lelaki, perempuan. Dan yang ketiga, analisis murid mengikut kelas. Tadi mengikut tahun tingkatan. Ini adalah mengikut kelas lelaki, perempuan. Dan kita boleh lihat database-nya sama juga, tapi mengikut kelas lelaki, perempuan dan jumlah murid dalam kelas tersebut. Okey, seterusnya database murid lah yang kita dah upload data APDM. Jadi kita boleh lihat senarai nama murid kita dan kita boleh check contohnya hari lahir dan sebagainya dalam ni lah. Boleh hantar pesanan. Ni untuk hari jadi, ada aplikasi lain. Dan saya dah letakkan hanya data-data umum, yang data sulit dah tak ada lah. Okey. Seterusnya, kita lihat lagi aplikasi kehadiran, di mana cikgu akan tanda. Cikgu masa pertama akan tanda kehadiran. Yang kedua adalah aplikasi kehadiran. Cikgu masa pertama lah yang akan tanda murid yang tidak hadir sahaja. Contohnya dalam ni, daftar kehadiran hari ini, dah ada yang dah daftar. Kita klik tambah. Contohnya kita nak daftar murid tahun 5. Kemudian kita scroll, ada nama murid yang tak hadir. Kita pilih lah. Contohnya 1, 2, 3 tak hadir. Klik done. Kemudian kalau ada catatan, kalau tak ada, klik button save. Jadi dia akan keluarlah siapa yang tak hadir dan boleh dicatatkan oleh guru kelas dalam APDM nanti. Okey, dan dia akan ada graf. Contohnya murid tahun 5 tadi tak hadir, kita boleh tengok balik. Kita boleh lihat senarai nama murid yang tidak hadir. Okey. Seterusnya, analisis kehadiran hari inilah. Tahun 1, 2, 3, 4, 5 yang tak hadir. Kita boleh klik untuk lihat dan sebagainya lah. Okey, itu untuk kehadiran hari ini, rekod yang lepas, rekod semua murid yang tak hadir. Contohnya T1 dedikasi ni, untuk murid ni dah berapa kali tak hadir dalam setahun. Ini dia akan paparkan rumusannya. Dan boleh buat analisis, boleh buat catatan. Contohnya Akli ni dah 10 kali tak hadir. Kalau kita dah buat lawatan ke rumahnya, kita buat kat sini lawatan Cak Na ataupun program Cak Na, kita boleh masukkan dan kita klik save. Contohnya murid ni kita telah buat program lah, kita telah bersama dengan barisan jawatan kuasa pengurusan Cak Na. Okay, itu untuk rekod murid. Selesai rekod murid, kita pergi rekod kawalan kelas. Kalau kita tahu sekarang ni kita ada rekod dalam kelas masing-masing, cikgu tanda untuk masa pertama hinggalah masa selesai. Okey, aplikasi rekod kawalan kelas, kita klik tambah, masukkan masa pertama sampailah masa keberapa sekolah kita. Saya buat 14 contoh. Boleh tambah lah. Saya akan tunjukkan macam mana kalau nak tambah. Ada 16 masa. Okey, contohnya masa pertama,
kelas apa, pilih contohnya 6 dedikasi. Okey, jumlah murid. Hanya masukkan jumlah murid hadir. Kalau yang kehadiran tadi, murid tidak hadir, kita pilih nama. Yang untuk rekod kawalan kelas, kita just masukkan jumlah murid yang hadir. Contohnya 43 yang hadir. Jumlah murid 46, dia akan auto kira berapa peratus kehadiran. Dan cikgu kena masukkanlah subjek apa yang cikgu ajar pada masa pertama tadi. Sains. Kemudian masukkan nama guru. Contohnya Sarik. Dan dia akan berikan nama guru ni. Lepas ni ada drop down lah untuk Sarik. Catatan, contohnya ada apa-apa berlaku dalam kelas. Dan kita klik save. Dia akan ada lah ni 24, 6 dedikasi. Dah ada. Untuk masa pertama, subjek sains, tarikhnya 24 hari bulan 2. Dan data-data ni kita boleh print. Okay. Okay, itu untuk rekod kawalan kelas. Ataupun kita klik pada home menu, dia akan pergi sini pula lah. Kemudian rekod ataupun aplikasi sahsiah murid, disiplin dan sahsiah murid. Kat sini dia ada aplikasi disiplin. Klik. Okey, kita boleh rekodkan murid yang ada membuat ada sahsiah terpuji ataupun membuat kesalahan. Contohnya sahsiah terpuji, kita klik tambah. Okey, murid itu daripada kelas mana? Okey, contohnya tahun 6. Nama murid itu apa? Contohnya Freddy. Apa nilai baik? Klik nilai baik dan dia akan keluar kat sini apa yang murid tadi telah buat. Contohnya membantu guru, membantu rakan, menyiapkan tugasan, memberi salam ataupun lain-lain nilai yang baik. Contohnya, boleh pilih kat sini. Okey. Merit untuk nilai baiknya adalah 1. Kalau ada catatan, boleh masukkan catatan ataupun boleh ambil gambar apa yang murid tadi buat. Okey, kemudian siapa yang buat laporan? Boleh new dan masukkan nama. Contohnya Sarit Said. Okey, klik save. Okey, dan kita save. Okey, murid tadi akan adalah skor dia, skor sumo, skor nilai terpuji dan skor kesalahan. Murid ini belum lagi buat kesalahan, jadi tak adalah kesalahan. Kalau ada, dia akan tolak markah untuk kesalahan dan sumo tadi akan jadi kosong lah. Kalau satu nilai terpuji, nilai sumo akan menjadi kosong kalau ada nilai kesalahan. Dia akan auto lah. Okey. Seterusnya ada analisis, ada analisis untuk murid unggul. Contohnya Freddy tadi, nilai sumo dia lah berapa. Okey, seterusnya kita masuk dalam aplikasi lain. Aplikasi hari lahir. Yang seterusnya adalah yang keenam, aplikasi hari lahir murid. Kita klik pada aplikasi ni, dia akan paparkan siapa murid yang menyambut hari lahir hari ini, esok, minggu ini, bulan ini. Dan kita boleh edit ucapan. Contohnya kita edit dulu ucapan daripada siapa. Kat sini kita boleh tukar ni. Kalau tak perlu, delete je. Jadi boleh gunakan untuk semua guru. Klik save. Kita dah edit ucapan, tak ada tadi daripada Sarik tadi. Sekarang ni kita klik pada hari lahir hari ini. Ada tak? Tak ada. Hari lahir esok ada? Tak ada juga. Minggu ni ada T2 dedikasi, ada 2 orang. Jadi bila kita klik pada ikon ni, dia akan hantar WhatsApp kepada penjaga pertama, WhatsApp penjaga kedua. Dan kalau kita lihat ni warna hijau berubah, maknanya dah kita hantar ucapan. Ataupun kita boleh hantar ucapan. Klik, dia akan buka WhatsApp lah. Continue. Okey, contohnya ni sebab kita guna laptop, PC. Kalau kita gunakan terus handphone, dia tak keluar macam ni lah. Dia akan hantar pesanan. Apa yang dia akan cakap? Selamat hari lahir, nama murid, cikgu doakan. Yang ni adalah tag kita tadi. Dia akan hantar kepada penjaga pertama. Yang kedua, kalau kita klik ni, dia akan hantar kepada penjaga yang kedua. Dia akan jadi berubah warna hijau lah. Maknanya telah dihantar pesanan. Cuma ni kita guna laptop, jadi dia lambat sikit. Okey. Seterusnya, kita back lagi. Aplikasi bantuan murid. Kita klik. Dia ada layak RMP daripada
data yang kita upload APDM tadi, dia akan ada layak RMT QAM BPS based kepada per kapita. Yang ni saya saya ambil yang daripada rumusan dia. Okey, kemudian layak BAP isi rumah 3000. Sekarang ni kita tahu semua dah layak, jadi kita boleh abaikan dahulu yang ni. Dan analisis bantuan murid, kita buka ni, tak ada lagi yang layak. RMT, BAP pun tak ada sebab saya masukkan semuanya dengan nilai apa tu, duit yang banyak. Analisis bantuan, okey, kat sini kita boleh lihatlah jumlah murid, tak ada bantuan. Terbes kepada berapa berapa gaji ataupun apa kita panggil lah, per kapita murid tadi, layak graf dan sebagainya. Kalau 17 lelaki, tak ada lah. BAP tak ada, RMTS, sebabnya duit yang saya masukkan dalam upload data APDM tu nilainya tinggi. Duit saya masukkan maklumat saya dan wife, jadi tinggilah, tak semua tak layak, anak-anak tak dapat lah. Okey, seterusnya aplikasi counseling, unit counseling, klik. Okey, di mana guru counseling akan catatlah untuk sesi counselingnya, masukkan nama murid, kemudian catatan apa yang telah dilakukan, program apa. Kalau ada gambar, ada file, boleh masukkan. Bila kita masukkan data tu, macam ni lah, macam ni, ada gambar murid, nama murid dan apa yang dilaksanakan. Kalau ada dokumen apa semua, perkeliling, boleh masukkan. Okey, seterusnya aplikasi pemantauan, klik, klik. Dia ada pemantauan kantin, pemantauan kelas, pemantauan 3K. Contohnya pemantauan kelas, klik tambah, pilih pemantauan kelas, pilih kelas. Contohnya T1 dedikasi ke skor untuk kebersihan. Contohnya kita boleh baik dan kita boleh bagi markah. Dan maksimum untuk baik ini adalah 30. Contohnya kita masukkan 34, dia tak boleh lah, kena 30 ataupun kurang 29. Okey. Kemudian untuk keceriaan, contohnya amat baik, kita boleh masukkan 40. Dan disiplin murid, contohnya baik, dan kita boleh masukkan 17. Jadi skor dia akan keluar auto di bahagian markah dan berapa peratus. Kemudian kita boleh masukkan rumusan pemantauan kelas, boleh masukkan gambar kelas. Contoh saya masukkanlah contoh, kemudian kita boleh masukkan file dan laporan oleh siapa. Tadi kita dah masukkan Syarif Said, ada keluar. Okey, dan kita boleh save. Bawah dia ada button save. Bila kita save, dia akan jadi satu data barulah, iaitu satu dedikasi. Okey, ini adalah untuk pemantauan kelas. Kita boleh tambah lagi lah untuk kelas-kelas lain. Okey, seterusnya berkaitan sama je, pemantauan 3K tambah. Ada untuk pemantauan 3K ni, okey, kebersihan tandas, skor kebersihan bangunan, skor keselamatan persekitaran, sama lebih kurang dengan yang kelas tadi lah. Okey, seterusnya aplikasi laporan unit HAM, aplikasi laporan untuk unit-unit HAM lah, aplikasi laporan unit-unit HAM. Okey, kita boleh daftar laporan program ataupun kita nak lihat analisis program. Tak ada lagi sebab belum daftar, saya dah kosongkan. Jadi kita daftar dulu satu laporan unit apa. Kita boleh tambah selain daripada yang ni. Contohnya kita nak tambah unit selain daripada ni, unit apa, disiplin pengawas, kita buat bantuan lah, bantuan, unit bantuan, klik bantuan. Kemudian kita scroll tajuk penyerahan, penyerahan bantuan QAM. Okey, ni kita masuklah objektif kenapa kita laksanakan, apa tentatifnya. Jika ada isu, kita masukkan isu. Okey, dan kita masukkan ada 4 foto. Kita boleh pilih 4 lah. Contoh
saya masukkan foto-foto yang ada tak foto. Sekejap saya cari foto dulu. Macam tak ada je foto ni. Saya carilah, saya letak apa-apa lah. Contohnya saya letak unit ham je lah untuk kelas kita nanti. Saya letak gambar yang sama, jadi semua gambar akan jadi gambar yang sama lah. Okey, itu foto yang ketiga. Foto yang keempat. Okey, dah. Kemudian lampiran, jika ada PDF, ada Word, ada PowerPoint dan sebagainya. Dan disediakan oleh siapa? Okey, contohnya okey, dah siap. Ni auto lah. Bila kita save, dia akan menjadi, dia akan jana satu laporan. Tadi kita daftar kan, kita boleh lihat dalam sini analisis program, laporan program minggu ini, laporan bulan ini, laporan keseluruhan. Dia sedang menjana laporan daripada yang kita daftarkan tadi. Okey, kita lajukan sikit. Dan aplikasi ini boleh digunakan secara offline. Kita tak ada capaian internet, tapi masih boleh buat laporan. Contohnya analisis, baru ada satu, iaitu bantuan. Kalau kita lihat ni, dia ada graf lah untuk bantuan. Kemudian kita nak lihat laporan minggu ni, dah ada bantuan. Dan kat sini kita boleh lihat, kita boleh buka, kita panggil yang telah dijana. Dia akan jana menjadi satu laporan lah. Kementerian Pendidikan Malaysia, laporan unit HAM, tarikh unit apa, apa yang dilaksanakan, tajuknya, objektif, tentatif, isu. Okey, dan gambar-gambar foto yang kita masukkan tadi, dia akan berada dalam laporan dan dia akan ada disediakan oleh siapa. Cikgu mana yang buat laporan ni lah. Okey, itu untuk laporan, aplikasi laporan kita lah. Ni laporan, kalau ada satu, satulah. Kalau ada banyak, banyak. Laporan bulanan, laporan laporan bulanan dia akan paparkan laporan untuk bulan ini sahaja. Laporan keseluruhan daripada Januari sehinggalah akhir tahun. Semua laporan, laporan keseluruhan. Okey, seterusnya aplikasi laporan dah perkeliling lah. Klik keliling, semua perkeliling yang berkaitan unit HAM, hal ehwal murid akan ada dalam ni. Contohnya ada perkeliling yang terkini, cikgu klik tambah, masukkan nama perkeliling, tajuk, unit apa, kemudian masukkan pautan ataupun boleh upload. Ini untuk perkeliling terkini. Sama dengan tadi perkeliling kan, dah ada perkeliling ni, kalau nak lihat dia ada button ni, ada untuk view. Klik button ni, jadi PKM ataupun pengguna aplikasi boleh lihat lah perkeliling berkaitan tata cara mengenakan tindakan hukuman. Dan boleh download ataupun print. Okey, itu untuk perkeliling. Seterusnya untuk modul, sama juga ada modul berkaitan unit HAM dan boleh lihat. Contohnya keciciran murid, klik. Okey, ini dalam bentuk PowerPoint. Boleh lihat ataupun boleh download untuk print dan sebagainya. Okey. Seterusnya, kalau kita ada modul terkini, tambah je nama modul, unit apa, dan kita boleh tambah pautan URL ataupun upload file dalam bentuk PDF. Sebarang bentuk lah boleh tambah. Tu kalau nak tambah sendirilah modul-modul. Kemudian data kita ada untuk bila kita naik kelas. Contohnya dah tukar tahun, kita boleh delete semua database. Kita dah ada database kan? Kita dah ada database. Sekarang ni kita nak delete. Jadi kita klik pada button delete dan kita padam database. Kemudian siap padam, kita upload data APDM yang terkini.
Untuk padam dan upload, saya buat lepas ni lah untuk panduan kepada admin ataupun guru-guru ataupun kepada PKHEM. Okay, sekian untuk penerangan berkaitan aplikasi unit HEM ataupun aplikasi pengurusan unit HEM. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa dalam bengkel pada Sabtu nanti, bengkel pembinaan aplikasi unit HEM sekolah. Sekian, bye-bye.